Astagfirullahaladzim. Itu siapa? Kalian jangan main-main dengan kami. Kita nggak pernah main-main sama kalian. Karena apa? Ya mau nggak mau. Ayo ini Gon. Lah kita langsung gas aja ya. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Mending kita sambil berjalan kita lebih baiknya kita bersalawat yang selain. Salat dia dong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang selain. Zalimin bidzalimin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azdili zalimin bidzalimin wa akhrijana min bainim salimin. Terus mas wala ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad asyhilir dalimin bidzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad asyhilir dalimin bidzalimin. Agun terus kan. Mas. Saya nus mau sen mas. Sahabat ulo. Ayon cepetan gon. Salawat gon. Meskipun kalian dimanapun kalian berada, tetap jangan lupa membaca salawat ya sahabat. Takut ya kan ya. Kita cuma berdua kan. Iya, soalnya perjalanannya juga agak jauh mas. Sini ya. Iya mungkin. Ya kayaknya mas, saya lihat Sherlock mas. Cek. Kayaknya. Oh iya mas, di sini ya mas. Terus di sana mas, di depan. Astagfirullahaladzim. Itu siapa mas? Siapa ini? Ya dia kok kayak Musa. Kita mundur aja. Mundur mas. Kita mundur aja. Kita mundur. Balik aja mas, balik dulu mas. Ah jangan. Lah kita ngatur posisi dulu mas. Kita tabrak aja. Jangan mana? Mas. Kita tabrak aja. Jangan. Bicara apa dia? Hah? Hei kamu itu. Keluar gun. Keluar gun. Ngikir mobil gak? Kak Musa. Ngapain sampean? Apa yang? Kan dia kamu. Cek, mutun gun. Mending kita turun, sahabat. Ya bukannya mau nabrak, Kak Musa, tapi kalian itu loh, kok bisa. Saya main lapo, bengi nak gini, Kak Musa. Jalan tadi, aku lapo. Astagfirullahaladzim. Mau kemana? Aku mau nyari kalian. Salah aja, Mulio Ais, Mulio, gak usah lah. Melok gini lagi, Mulio Ais. Astagfirullah. Ketua. Ketuanya Mas. Mending kita mundur mas. Astagfirullah. Aduh. Kok main kekerasan gitu, Mas? Mending kita hajar aja, Mas. Hah? Kita ngajar.
Kamu pikir aku takut sama kamu gendut? Yang mulia, bilang aja mulia ya. Bilang bilang. Sakit, enak. Daripada kayak pengen kamu kayak busnya, kayak Omi gitu. Kamu masih untung tadi nggak tertabrak. Kang Kobar, kamu mau ngapain? Jangan deket-deket, jangan masuk mobil kamu itu. Ada siapa-siapa? Gak ada. Kamu nyari apa? Nyariin Haidar. Kamu habisin kerutu-kerutu Kang Kobar. Jangan melawan Kang Kobar. Kalau tidak ingin remuk tulang rusukmu. Kamu enggak usah banyak bacot, Kang Kobar. Kamu itu pengkhianat, kamu itu laknat kamu itu, Kang Kobar. Dibalik kalian berdua pulang aja, pulang aja. Hanya karena masalah hati kamu rela kamu. Kamu tidak menyelimpang kamu. Sebenarnya tidak tahu. Saya enggak peduli. Sekarang kan kamu bersekutu dengan mereka untuk menjadi lebih sesat kan? Pulang saja. Ini demi kebaikanmu sama Goni, Yunus pulang. Selamat kalian, jangan main-main dengan kami. Sudah. Kita nggak pernah main-main sama kalian. Pulang. Gak usah nunjuk-nunjuk gitu kamu Abi. Jalan. Kamu pulang. Ngapain kamu ikut-ikut campur sama orang dewasa? Kamu itu macam apa? Mas itu besar itu Mas Ryan. Pulang ya. Musa, kamu asal mereka Musa. Cak Musa, samain kenapa? Kenapa Samen kok malah jadi orang jahat gini, Cak Musa? Sama kalian berdua. Pulang. Umi. Belum. Umi. Umi, Uma, Umi, Uma, Umi, enggak ada Umi. Belum kalah kompar mau balik. Kalian itu rusak mobil ini. Itu nanti. Mobilnya orang itu, wey. Kamu enggak mau benerin aja kok. Udah, Yan. Udah apa? Pulang ke mana? Sebelum kalah kompar murka, Yan. Ayo pulang, Yan. Don pulang. Sebelum orang ngobrol udah lah kalian itu kalian sangat kasihan sama kalian. Kalian itu enggak usah banyak omong. Sebelum kalian itu kenapa-kenapa? Kamu baca tengi, kamu jangan banyak bicara kamu. Mas, jangan banyak bicara. Mas, mending mundur aja, Sren. Mending mundur aja, Mas. Astagfirullahalazim. Apa yang saya bilang, ha? Sebagai kamu itu saya di sini tidak mau lebih ekstrim lagi loh. Apalagi menghilangkan nyawa kamu. Saya enggak takut nyawa saya hilang karena bukan manusia laknat seperti kalian yang memegang nyawa saya, tahu enggak? Yan, Doni, sudahlah kamu hilang. Jangan terlalu tinggi anak kecil. Masa kamu depan kalian masih panjang, cepat pulang daripada Cak kalian Musa. Gimana nih Asri? Enggak usah, mending sampean udah. Enggak usah kenapa sih sampean berkhianat? Buat apa gitu loh? Ya karena dia di sana tidak dihargai, betul enggak Musa? Kamu tahu, Yan. Iya kan? Apa yang diajarkan guru kamu itu sesat, iya. Sesat dari mananya? Ajaran apa? Bayangkan aja, Yan. Bayangkan aja. Cepet. Apa yang diajarkan guru kamu sesat? Pakai kalung, pakai gelang, pakai cincin. Kayak dukun, Yan. Diajar dari dukun kamu, Yan. Udahlah, gabung sama kita aja. Itu perbuatan sirik. Ini ajaran yang jelas, Yan. Yang penting kita enggak berharap lebih ke benda-benda mati seperti ini. Ini lah. Pakai Al-Quran, Yan. Kamu kenapa bau kencur? Iya, kenapa? Karena haram. Kita pakai itu manfaatnya apa? Kamu pakai cincin, kamu pakai kalung. Kamu berharap supaya kamu kebal. Kamu berharap supaya kamu selamat di dunia ini. Tidak ada yang bisa menentukan kecuali Allah. Ya, paham ya kamu? Ya memang, tapi kan saya harus tahu niat saya apa pakai benda-benda. Apa? Niat kamu apa? Ya kamu tahu enggak ngomong kayak gitu? Saya niat kamu apa saya? Tanya. Gak usah nunjuk-nunjuk. Niat kamu apa saya tanya? Gak usah nunjuk-nunjuk. Buat pakai doang kenapa? Kamu kalau ngaji cuma di depan gerbang ya kayak gini. Kamu tahu enggak? Enggak. Ya? Enggak. Pernahkah kamu mendengarkan guru kamu bicara? Bicara apa? Guru kamu ngasih ilmu kamu, pernah enggak kamu mendengarkan dengan baik? Seorang kaum yang menyerupai kaum lain itu sudah termasuk golongannya. Kamu tahu kalung dipakai untuk cewek ya kan? Tali-tali buat cewek. Kamu kenapa enggak anting-antingan sekalian? Ya bisa. Biar anting-anting. Kamu jadi cewek. Ya biar gaulah, biar gaulah. Sudahlah. Iya, kamu enggak usah banyak omong. Sekarang udahlah tujuanmu. Kamu jangan tengil-tengil banget loh jadian. Kamu enggak usah deket-deket. Udah, kamu sama gue pulang. Enggak. Kalau kamu sekarang gini, tujuanmu apa? Kobar sama para Wahabi. Kenapa kok segitu apa ya bersemangatnya kalian ingin menghancurkan Tari Bujana ini? Karena kecil. Ya, orang tua.
saya kasih tahu kenapa saya kok kekeh, kenapa saya kok membela mati-matian supaya bisa menghancurkan Ustadz kamu. Kenapa? Karena dia mempunyai power sangat besar. Karena dia mempunyai pengaruh sangat besar. Di situ kita membutuhkan itu. Supaya apa? Saya ingin menyelamatkan orang-orang yang tersesat, yang sudah ikut dengan arusnya Ustadz kalian. Yang tersesat itu kamu. Gimana gini? Samen ngomong tersesat ya? Samen ngomong tersesat itu tersesat dari mananya? Dari contoh. Ajaran yang mana? Kita ambil yang ringan-ringan saja. Contoh, kalian melakukan hal-hal yang tidak dilakukan pada zaman Rasulullah. Tahu enggak? Kamu pernah enggak melihat, kamu pernah enggak mengaji melihat, ya kan? Di Rasulullah dulu ada yang namanya sholawatan. Ada enggak? Tapi kan itu kan Rasulullah masih hidup kan dulu kan? Lelah, iya. Pada zamannya kan? Makanya jadi enggak? Rasulullah enggak menginginkan dirinya kamu itu dipuji-puji. Kamu enggak tahu ya? Enggak usah. Apapun hal yang tidak dilakukan Rasulullah, apa? Itu hukumnya bid'ah. Hukumnya haram. Emang iya? Musyrik. Mana coba sebutkan dalilnya. Mana hadisnya? Dalilnya mana? Saya enggak perlu menyebutkan. Oh, kamu, kamu aja ngaji sampai gerbang. Selagi itu untuk kebaikan, hal-hal kebaikan. Masa kita enggak boleh memuji memuji kekasihnya Allah? Baiknya dari mana? Kamu bahkan Allah aja bersolawat. Ayo. Ini. Baiknya dari mana? Tuhan kita orang Allah itu dengerin dulu. Enggak bisa. Ya, kamu mengagungkan kalau sudah deket-deket meninggal. Orang yang sudah meninggal itu ya sudah tidak bisa berbuat apa-apa, logikanya. Orang kalau sudah di dalam kuburan, di dalam tanah, nah ini, dia tidak bisa ini, berbuat apa-apa. Ini bahaya ini. Otak pemikiran seperti ini enggak bisa di ya, kamu itu anu. Oh, kamu kencing masih belum lurus aja kok. Kalian pergi pulang. Nah, belum orang kobar di murka loh. Ayo cepat pulang. Saya enggak peduli. Nah, kasihan sama kalian berdua. Sekarang gini. Sekarang gini. Selagi kita berbuat hal kebaikan, bersolat itu kan baik. Kamu kok dungu sekali sih? Kamu yang dungu. Kamu dibilangin orang dewasa. Tak percaya. Ya kita itu mengikuti zaman aja. Kamu kayak kemarin, kita dulu kan pernah perjanjian. Alah, kamu enggak usah banyak omong kamu. Kamu dulu kan pernah bilang kamu mau uang 500 juta. Enggak, saya enggak butuh. Saya tambahin 600 juta. Alah, enggak butuh. Jangan mau, Ren. Enggak butuh. Kamu mau apa tinggal sebut. Asalkan kamu membantu kami untuk merobohkan Ustadz Idris. Enggak, gini loh. Sekarang kalian mending ikut kita aja ya. Ikut kami aja. Udah kamu itu tahu buat gitu. Semisal saya ikut kalian, apa untungnya buat kami? Ya kalian biar tahu. Tahu apa? Tahu dulu. Tahu apa? Ya tahu apa yang kita pelajari, apakah sesat atau enggak. Pasti sesat. Sudah dilihat di depan mata itu sudah sesat. Lebih baik melihat daripada mendengar. Sama nah, makanya hanya, itu kita sudah. Ya makanya lihat dulu. Saya sudah melihat kapan bahwa itu syirik. Kapan sampean lihat? Saya ketemu sama Ustadz itu sudah berapa kali? Ya kan sampean ketemu pas di luar, enggak pas di pondok. Tapi kan saya sudah memantau semuanya. Saya memantau semuanya gerak-geri. Sikat aja sih kalau iya karena kobar. Kalau memang diperlukan bunuh saja sekalian enggak apa-apa. Yan, cepat pulang ya sebelum orang kobar turun tangan lo, Yan. Kalian maunya gimana? Intinya sampean jangan usah, sampean ingat sampean awal dulu seperti apa datang ke pondok. Kamu ini juga seperti apa? Kamu itu. Kamu itu gendut. Gebret kamu itu. Apa? Enggak suka? Kamu apa ya? Kamu? Saya ini kecewa sama Gus. Kenapa kecewa? Kamu tahu, Gus Idris itu. Saya ingin membantu biar Gus Idris cepat bisa mewujudkan cita-citanya. Dari Umi sama Gus Idris ingin masjid itu cepat selesai. Tapi nyatanya mana? Gus Idris tidak menghiraukan saya. Dia malah ikut-ikut sama si Raditana itu. Akhirnya apa? Sampai saat ini masjid pun masih terbengkalai. Mana yang katanya Giumania, mana yang namanya netizen-netizennya yang batu gak ada ikut sama omong Wahabi kosong. Menerima pemberian Wahabi dan kita, menjual kita barangnya. Semua sudah mendengar janjinya Raditana, katanya ingin menyelesaikan masjid sebelum bulan puasa. Malah dia ternyata pergi. Dia pergi. Apa itu? Apa janji apa itu? Batu sebur tangan. Menurut Karangkobar itu adalah sangat-sangat tidak diperbolehkan ya, dalam karena bukan apa ya. Ya menurut saya karena memang beliau itu punya tanggungan. Buat apa? Tanggungan di rumah. Tanggungan melarikan diri. Dia sudah takut kepada kita. Bang Radit,
ente dia cewek Wahabi enggak? Enggak malu enggak? Kalau memang bang, kesini, bang. Tahu punya tanggungan. Karena Kobar. Ya. Dia bilang apa tadi? Punya tanggungan. Enggak, ini dia bilang apa? Radit siapa? Apa? Radit tanah. Emang kenapa? Radit tanah. Kamu ece-ece di ece Wahabi kenapa? Lah memang buktinya? Buktinya kita mau saipan. Siapa? Kamu mau bilang pada itu? Siapa? Buruk kesini Radit itu. Pahlawan kesiangan yang sudah membuat masalah lebih besar lebih runyam. Tapi dia akhirnya kabur. Kamu tahu ya? Apakah itu tindakan semua kesatria? Ini, semua ini. Kalau Gus Idris dengarkan omongan saya, ya, semua gak akan kayak gitu. Makan beres. Waktu itu apa? Radikal itu bersikeka mempertahankan satu benda untuk orang yang gak jelas. Untuk siapa? Netizen-netizen yang gak jelas, yang gak ada niat untuk membeli. Sedangkan para Wahabi itu ingin membeli harga yang tidak logis dan nominal yang sangat banyak gitu ya. Ya kita kan enggak tahu. Masa itu marah. Kita kan mendengarkan Radit sedangkan ini ada di depan mata ada uang. Kenapa kok Bang Radit lebih memilih netizen? Karena Bang Radit itu lebih tahu. Karena netizen itu apa ya memaharkan dengan uang yang hasil dari kerja keras mereka sendiri. Alah, tahu apa? Belum tentu Wahabi itu ya, kamu ya. Tahu apa? Tahu kabur kayak gini ini ya. Masjid terbengkalai. Umi dia janjinya, lagi. Dia janjinya ingin menyelesaikan walaupun dia tidak menjedot. Puasa berapa hari lagi puasa? Apa buktinya Raditana? Sebelum selesai dia kabur terbirit-birit setelah ada sejangkung. Dia takut kehilangan. Dia takut. Palanya sama sejangkung itu, Seh. Udah ya. Baiknya kamu Radit, pergi. Radit. Apalagi yang pirang itu. Siapa itu? Gondrong. Sekejap mata dia udah lari. Lari ini aja. Sekarang sampean maunya gimana? Kamu sudah putar balik, kamu pulang sama Goni sebelum hal-hal yang tidak diinginkan. Gini. Sampean nyuruh saya pulang, saya enggak bakal pulang. Kalau sampean enggak mau ikut sama saya, enggak usah, mending sampean ikut saya aja. Udahlah, enggak usah ikut Wahabi. Sampean lontang-lantung tengah malam gini bikin repot orang lain. Musa, bilang yang keras, apakah kamu mau ikut Ryan? Saya sangat kecewa sama pimpinannya si Ryan itu, sangat kecewa. Karena apa? Di sini memperjuangkan semuanya, tapi dia apa? Memilih yang tidak berjuang, yang merah melarikan diri. Iya kan, dari sini kan kelihatan kan Musa, siapa yang benar-benar niat dalam hati ingin membantu. Hah? Iya kan? Malah kita yang dimusuhin. Nah, kalian kan yang berjuang, yang bilang pada saya, saya mau tidak mau mas itu harus berdiri, harus padahal iya kan? Gus iya. Itu udah dikasih kesempatan emas, tinggal memilih, tinggal ngomong, sebutkan nominal yang dibutuhkan, sebutkan apa keinginannya, apa yang dia mau, apa pasti oleh para Wahabi ini dikasih, diberikan. Kamu itu ngomong halu apa itu? Itu apa ya? Kamu saat itu kenapa? Apa yang mendapatkan? Enggak ada yang tak inginkan. Udahlah. Ini saya dari tadi, dari kemarin-kemarin itu sebenarnya keberatan. Kalian menyebut kelompok kami itu Wahabi. Kita itu bukan Wahabi, Musa. Kami ini hanyalah orang yang bersiar di agama Islam yang memang seharusnya kita siarkan. Yang tidak banyak melakukan kesyirikan, tidak banyak melakukan pemujaan. Oh, berarti kamu ke dukun-dukun itu enggak syirik ya? Ya karena Ustadz kamu mainnya main dukun, main sirih. Jadi kita harus mengimbanginya dengan main benda-benda itu. Benda-benda yang enggak jelas itu apa. Ya kalau saya main tahu kalau misalnya ke dukun itu salah kan enggak seharusnya seperti ya, itu. Ya kalau mereka hanya 1-2 kali, okelah kita enggak akan pakai dukun-dukun. Bukannya di tapi, Islam diajarkan untuk bersabar. Sabar apa? Ya seharusnya kalau saya memang orang, mengajarkan tentang orang, agama Islam, saya harusnya bisa menerapkan apa itu sabar gitu. Sabar kalau untuk golongan kami, golongan kalian nggak bisa disabar. Wong darah dan nyawanya halal buat kami, hah? Darah kalian yang halal itu untuk dibeleh, bisa sate. Kamu terlalu sombong anak kecil. Kamu dikepret sama Karang Kobar sudah hilang nyawamu. Ya udah gini aja ya, jangan terlalu berlebihan seperti ini. Ini bukan kelasnya Karang Kobar kalau mereka berdua. Mendingan saya pergi dan urusin mereka. Urusi mereka, saya hitung sampai 5. Kalau dia nggak mau pergi, saya ajar. Cep. Ajar aja. Gimana nih, Mas Ryan? Apa kita balik ke pondok apa gimana? Balik enggak? Kamu itu jangan bicara. Soan kamu.
kamu pakai baju cingkrang, jubah cingkrang, nah, kurang kainmu, eh? Ajar, muncangan kan? Ajar, serain, ajar. Ayo, enggak kan? Ulang kamu juga kamera. Ajar. Kenapa kalau aku enggak ulang ah? Kamu apa? Kamu jangan apa? Jangan apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sini kamu kalau berani. Maju mundur, maju mundur. Terus hajar kita, mas. Kita hajar terus ini. Kamu, ayo terus. Ayo, kamu bakalan bisa pergi dari sini kamu. Teman-teman kamu mana? Ditinggal kamu, ah? Mau kemana? Lari. Wes biarin kon. Kita, ayo masuk. Ngajar itu. Masuk mobil. Ya. Bismillah. Wah, kan. Mana ini saya? Ayo ini kita balik ke tempat tadi kita anu Mas Ryan istirahat itu ngopi Mas Ryan. Pak kita langsung ke pondok. Pondok aja langsung. Langsung ya. Ayo. Dapat ikutin nanti. Dapat. Tahu sendiri kan mereka saya enggak bisa mengambil tindakan yang sat-sat apa yang kalian mau. Kenapa? Karena ya itu tadi. Mereka banyak orang dan nggak mungkin saya melawan mereka. Kita harus cerdik. Intinya kita harus cerdik. Mungkin itu aja sahabat yang bisa saya sampaikan. Mungkin cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kan.